Halo guys, jika berbicara tentang kuliner India, maka nggak akan ada habisnya nih. Negara yang merupakan negara terpadat kedua di dunia ini memiliki beragam makanan dan minuman khas yang unik dan terkadang menjijikan bagi sebagian orang. Nah, berikut 5 minuman khas di India yang unik dan pastinya jarang ditemukan di belahan dunia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik dari channel ini. Bang Tandai. Minuman yang satu ini merupakan salah satu kuliner tradisional yang sangat populer di India dan Bangladesh. Minuman ini juga dikenal dengan nama Bang Tandai, Bang Lassi, atau Sardai. Bang Tandai terbuat dari susu yang dicampur dengan almond, merica, rempah-rempah, dan juga ganja. Di India, ganja memang dianggap sebagai rempah tradisional. Tidak hanya sebagai pengobatan herbal saja guys, ganja juga merupakan bagian penting dari tradisi pemujaan Dewa Siwa. Minuman ini sangat mudah ditemukan di seluruh pinggiran jalan di India. Biasanya, Bang Tandai diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk hingga hancur, kemudian dikeringkan dan dibentuk menjadi bola-bola. Jika ada pembeli, barulah si penjual mengolahnya dengan cara blender alami, alias di blender menggunakan tangan guys. Wah, unik banget ya. Dilwale Milkshake. Salah satu minuman khas di India dengan cara membuatnya yang unik adalah Dilwale Milkshake. Minuman ini sebenarnya adalah kelapa muda yang disajikan dengan bermacam-macam topping, mulai dari kacang mente, beberapa campuran buah, serta susu putih yang sangat banyak. Dan yang gak kalah uniknya nih guys, cara mencampur susunya yang disemprotkan langsung ke beberapa minuman yang akan disajikan. Wah, susunya sampai tumpah-tumpah tuh guys. Lemon soda. Minuman yang tak kalah laris di India adalah lemon soda. Minuman ini sangat banyak ditemukan di jajanan kaki lima di India. Lemon soda merupakan salah satu minuman yang populer diminum untuk melepas dahaga di siang hari. Minuman ini sebenarnya sangat sederhana guys, yaitu cuma dicampur dengan lemon, gula, dan soda. Namun yang membuatnya berbeda dan unik, lagi-lagi cara bikinnya nih guys. Agak brutal gitu ya. Jaljeera. Minuman khas India selanjutnya adalah Jaljeera. Minuman ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lemon soda, namun yang membuat Jaljeera berbeda karena campurannya yang cukup banyak menggunakan rempah-rempah guys, seperti ketumbar, mint, lemon, dan beberapa rempah-rempah lainnya. Falfoda. Minuman India yang tidak kalah segar yaitu Falfoda. Minuman ini sangat cocok disantap di siang hari. Falfoda memiliki banyak varian rasa. Falfoda dicampur dengan beberapa varian seperti mangga, biji selasi, susu, dan almond, serta ditutup dengan topping es krim yang bikin segar. Wah, nikmat banget ya kayaknya. Hello.
Nah, itu saja guys video kali ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini guys, agar kalian tidak tertinggal berbagai info menarik dari channel ini. See you on the next video. Dadah!